Calon Presiden atau Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono atau HB10 pada Minggu 28 Januari 2024 hari ini. Pertemuan Jokowi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dilakukan di Keraton Yogyakarta. Ganjar mengatakan siapapun boleh bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X. Lantas, Ganjar mengungkapkan bahwa dirinya lah yang diterima pertama oleh Raja Keraton Yogyakarta tersebut sebelum diikuti oleh capres lain dan terkini Presiden Joko Widodo. Saat itu, Ganjar berdiskusi dengan Sultan Hamengkubuwono selama 2 jam. Berbeda dengan Jokowi yang hanya 1 jam saat bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X. Sebagai informasi, saudara, Ganjar Pranowo adalah yang pertama menemui Sultan pada 27 Desember 2023 lalu. Sementara pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diketahui bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono X pada Senin 22 Januari 2024 lalu. Setelah itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, juga menemui Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari Rabu 24 Januari 2024. Di mana pertemuan antara pasangan calon dari nomor urut 1, 2, hingga 3 tersebut ini berlangsung selama proses Pilpres 2024 berjalan. Oh, tidak apa-apa, siapapun boleh ketemu. Memang waktu saya bertemu Sultan dengan Mas Dalem, saya kebetulan yang diterima pertama saat itu, saya diskusi hampir 2 jam begitu. Saya tidak menyangka panjang sekali, banyak sekali pesan-pesan moral berbangsa masyarakat yang sangat baik. Mudah-mudahan semua calon yang ada di sana atau siapapun tamu yang datang juga akan mendapatkan pesan yang sama bahwa Republik ini mesti dikelola dengan baik, mesti dikelola dengan penuh integritas dan belalah rakyat gitu ya. Karena setidaknya ayahanda beliau Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah menulis yang sangat bagus sekali tentang buat rakyat. Dengan membaca itu saya kira kita tahu kalau diberikan amanah oleh rakyat buku itu bisa jadi guide dan sebenarnya dalam download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.